terima kasih Anda kembali lagi dalam polemik yang topik kali ini adalah 3 tahun kerja. Apa kabar Nawacita? Pak Didi, ini giliran Anda. Sebelum nanti saya akan berikan ke Pak Eko dari Nawacita itu ada yang mana yang belum terpenuhi. Tapi ini saya kasih giliran ke Pak Didi dulu. Silakan Pak Didi. Jadi tadi saya kira perdebatan soal penegakan hukum ini belum tuntas saya kira ya. Tadi kubu seberang keberatan kubu kalau presiden turun ini, tangan ini ketika kubu di tengah apa kubu di seberang ini. Soalnya sikap Partai Demokrat juga mesti jelas apakah di seberang oposisi ataukah di tengah-tengah ataukah kalau dalam bahasanya yang kita kalau dengar di sini memihak kepada pemerintah yang baik yang mana yang sebenarnya benar kami ini adalah Bung penyeimbang Didi, yang baik Irawadi. Ya atau tergantung angin mana atau kalau situasi hal-hal yang baik yang kita dukung tapi banyak hal yang kurang baik ya kita kritisi gitu ya. Nah jadi kembali lagi tadi dikatakan tidak boleh ada intervensi katanya. Saya kira keliru besar ya. Posisi presiden di sini kan sebagai kepala negara. Kita belajar di masa lalu zaman Pak SBY ketika terjadi konflik antara kepolisian dan KPK presiden turun tangan pada saat itu tanpa mempermalukan kedua institusi. Keduanya mendapatkan tempat yang baik karena menjadi penengah yang baik berusaha. Contohnya dibentuk tim 8 pada saat itu. Lalu pada saat simulasi SIM dibentuk pula tim yang tidak ujung-ujungnya kedua-duanya baik polisi dan KPK sama-sama mendapatkan posisi yang terhormat, tidak saling dijatuhkan. Tapi saat ini kita melihat sendiri betapa KPK ini sangat sulit ya. Saya nggak tahu ujungnya DPR di macam bagaimana. Saya pikir akan menyulitkan apa yang akan dilakukan KPK. Oke. Dan lebih jauh dari itu lagi, Densus ini saya sangat khawatir ya. Oke. Jadi yang paling baik sebenarnya yang dilakukan oleh presiden harusnya bagaimana memberdayakan baik KPK, polisi dan kejaksaan ini agar bisa bersinergi bersama-sama dengan baik. Itu yang saya pikir lebih baik ketimbang membentuk Densus yang kewenangannya itu akan sangat luar biasa. Dan mengenai tentu Densus dengan KPK beda ya. Kalau tadi KPK lembaga cuma belum masih wacana Bang, belum ada itulah gitu. Di antara pemerintah sendiri ini terjadi polemik yang makin gak jelas. Ada yang bilang oke akan didukung Densus tapi satu sisi ada yang tidak setuju. Ini kan jadi masalah yang ya itulah, karena itulah perlu masih menjadi wacana, masih ada yang pro kontra dengan pendapatnya masing-masing. Tapi justru yang saya ingat betul kalimat tidak boleh intervensi itu justru datangnya dari Presiden SBY. Tapi malah dinegasikan sendiri oleh Mas Didi. Berkali-kali tidak boleh intervensi, tidak boleh intervensi itu datang dari Presiden SBY. Tapi kenapa Mas Didi malah berbeda? Bukan intervensi, tapi sebagai kepala negara, apakah intervensi? Dan iya makanya, kan tadi saya hanya menggarisbawahi bahwa kata tidak boleh mengintervensi itu justru berulang kali disampaikan oleh Presiden SBY. Semua orang pada ingat. Tapi oke lah, sekarang begini. Kalau kita bandingkan dengan masa Presiden SBY saat itu dengan masa sekarang kondisinya berbeda. Saat itu sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan bahkan polemik atau kejadian antara KPK dengan kepolisian kan masih di bawah kontrol, masih bisa di bawah kontrol presiden. Nah, kalau yang ini kan ada lembaga eksekutif ada lembaga legislatif. Nah itu yang harus bisa dibedakan, kita tidak bisa menyamakan apple to apple terhadap apa yang terjadi pada saat ini dengan yang terjadi pada saat zaman Presiden SBY. Itu saja sih. Baik. Saya kira gak beda jauh, apa yang terjadi saya pikir gak beda jauh ya saya pikir. Baik, ini mengarah bagaimana pansus ini tanpa apa dasar yang jelas telah memaksakan gini. Sementara ini kan ada komisi 3 sebenarnya kan ya. Kenapa pekerjaan pansus ini menjadi apa namanya jadi redundant ya, jadi pengulangan apa yang harus dilakukan komisi 3 lalu pansus melakukan juga hal yang tidak jauh berbeda bahkan terus. Tapi itu kan ruangnya DPR Bang. Silakan. Saya kira ada batasnya, ruang DPR ada batasnya. Mbak Bapak-bapak, apakah sebenarnya sikap Demokrat ini dicerminkan oleh Bung Didi Irwadi di mana sebenarnya? Apakah ada di luar pemerintahan? Apakah di tengah-tengah? Atau memang di bagian kita? Ini kan juga harus jelas, tidak menjadi abu-abu kan seperti itu sebenarnya. Saya kira kami gak abu-abu ya. Kami penyeimbang yang baik, program yang baik kami dukung. Tapi program-program yang gak baik pasti kami kritisi. Mahasiswa gimana? Ya, Mas Anas. Dan terhormat bapak-bapak narasumber semua dan teman-teman. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Hari dari Universitas Trisakti, Fakultas Arsitektur Landscape dan Teknologi Lingkungan, jurusan Planologi. Yang saya ingin menanyakan di sini malam ini, saya ingat kemarin pas
janji Pak Jokowi ketika kampanye, salah satunya ingin membentuk yang namanya KKR, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Yang saya baca, KKR itu tujuannya dibentuk untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Nah, yang saya ingin pertanyakan di sini, ya, gimana status kejelasan komisi tersebut? Karena saya dari mahasiswa Universitas Trisakti, kasus Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 belum terselesaikan sampai sekarang ini. Terima kasih banyak, Dek. Pak Eko, silakan Pak Eko. Ya. Apakah itu merupakan salah satu yang belum tercapai nawacitanya? Silakan. Jadi begini, soal KKR ini. KKR ini kalau kita lihat landasan hukumnya, ya. Ini kan undang-undangnya, saya lupa undang-undangnya nomor berapa ya, saya lupa. Nah itu kan sudah di judicial review, diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian secara hukum ya, ditiadakan. Nah sehingga ini enggak ada landasan hukumnya sebetulnya. Nah di dalam nawacita, di dalam janji presiden, memang kemudian presiden menempuh jalur di luar KKR itu untuk membentuk semacam komite penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu. Nah, ini yang kemudian waktu itu dimulai, ya, sudah dimulai oleh presiden dengan ada seminar dan sebagainya. Nah, tentu kemudian yang harus dilihat adalah konteks, ya. Konteks bangsa ini secara sosial politik, khususnya untuk pengungkapan-pengungkapan ini, ya, untuk menempuh jalur misalnya model kayak KKR, misalnya penyelesaian di luar pengadilan, ada yang masih harus dipikirkan keseimbangan politiknya, ya. Anda masih ingat bagaimana isu soal PKI saja, nggak ada juntrungnya juga. Siapa yang mengisukan dan sebagainya. Tapi intinya adalah ini ada perlawanan, ya. Kalau kita mau jujur, ada perlawanan sehingga pemerintah sekarang menugaskan namanya Menko Polkam untuk mencari penyelesaian ini secara terbaik. Dan ini memang sudah ada konsepnya di Kemenko Polkam, ya, konsep untuk penyelesaian masalah peristiwa HAM masa lalu, khususnya misalnya untuk kasus 65, kemudian beberapa kasus HAM yang lainnya. Jadi bukan dalam konteks KKR. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi habis ini akan dilanjutkan lagi sesudah kita kembali. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami dalam polemik 3 tahun kerja. Apa kabar Nawacita?